kalau jadi pindahkan beri. Iya. Lalu kalau jujur nih, gue sampai kau mencok. Wanjur. Wanjur awal. Tangan aku ini jujur, uang nih jujur kotor. Enggak loh, enggak. Saya itu balapai tak bebaskan. Cuma sing, ya hati-hati, sing gawe biaya, nggak tumbal pesugihan, harus ngasih orang nggak punya sambil pengakuan. Sedekahnya. Oh, seje, wata lu sedekah jaru nih. Seje, sedekah ambek motos tumbal beto. Nanti kayak ini sambil menyebutkan buat tumbal pesugihan kulo korona, buat tumbal pesugihan kulo korona. Saya kalau hanya pembersihan gunung, pembersihan rumah, pembersihan awak, saya nggak ada biaya, tak gratis. Tapi nek perkara urusan tumbal pesugihan baru kayak ono wong gak duwe iku. Wis iku syarat. Ya wis ono Gus. Gak bisa. Kacribet dong. Yo mlayu anune. Gak kacribet dong mau kalau kamerane iki. Jelas pepleng eplek kok gak duwe daya niku. Karena barangnya mlayu sing di awak ya. Dia percaya yo. Namanya tuh balik gak gampang lah. Maka ada uang ngomong ada. Insya Allah bebasnya tumbal kepingin rawong itu. Ini gitu. Nah, ini tumbal total. Ini mari protoli. Padahal ini kuato sampai seminggu. Seminggu itu kan 7 pengpitur ini ya no. Kuato waras. Nah ini gak kuat mati. Karena tumbal taruhannya gitu. Nah gini perangin ini menang tok. 1000% menang tok, gak ada kalah. Nah cuma sih ditangani kuat nombot. Mbak taruh model apa, mungsu apa aja, kini ngatasi. Sama sing di tangan nih, kuat no boten. Boten solusi ini, boten ibu? Sama kuat apa? Ya nggak ada toh pak. Mana aneh yang beri. Fisiknya tiangnya nih, boten. Fisiknya tiangnya sih, tak maksud. Gini. Kalau fisiknya kuat, dia saya selamat, tapi nek gak mati. Itu tumbal nggak gampang loh pak. Enak nih ngomong. Tumbal pak sampai jeruk melatih tumpuk iki ya. Tidak semudah yang dibayangkan urusan ini. Sawang aneh enak ya. Kenapa ditenggok mawan ya? Saya menunggu ya. Oh memang efeknya di peradali waktu ini. Bener sawang aneh yang ini-ini. Tapi yang paham ini ya. Enggak kalau ingin di BKI Sedoyo ini. Enggak loh. Wong nek kakek amalan aneh-aneh ngoten iki. Iya nek biyen, Pak. Kira-kira tagihan enak. Ngertos maksud lho. Saiki wis wayahe tagihan iki. Wayahe bayar kabeh, gak bayar bunuh. Salah biar lali ambek Jawa. Eling do Arab. Kenapa saya bilang eling do Arab? Nasu bager. Ya paham toh. Saiki sing duwe flow Jawa tangi bingung kabeh dadi tumbal e Arab. Ngeten iki pun apa jare aku lho. Tak patene gak ono dosa karena dia tumbal e Subagyo. Ande saya tega. Nah, selama iki nang ndi kon? Aku selama iki topo 500 tahun awakmu nang ndi kabeh?
Jawa kan tinggal dak melo Arab ya. Nah, ibaratnya gitu. Selama ini di mana, Kak? Nah, padahal sampai ini, itu tumbal total, mati sejati. Ya, lu ditanggih nonton. Nah, lu masih paham jiwanya, ini buntu, abis mati. Jawinya kan di BKS tuh ya. Dulu diam ya, alhamdulillah aman. Aman. Hati-hati. Soalnya kan kalau jadi pindahkan beri. Iya. Lalu kalau jauh-jauh ya bisa main kawal mencok. Wenjur. Wenjur rawai. Kangen aku nyuruh uang, nyuruh gue diri. Enggak lo saya itu mbak apa ya tak bebaskan. Cuma sing, ya hati-hati, sing gawe biaya, nggak tumbal pesugihan, harus ngasih orang nggak punya sambil pengakuan. Sedekahnya. Oh, seje, wata lu sedekah jaru nih. Seje, sedekah mbak, mau terus tumbal beto. Nanti kayak ini sambil menyebutkan buat tumbal pesugihan kulo korona, buat tumbal pesugihan kulo korona. Saya kalau hanya pembersihan gunung, pembersihan rumah, pembersihan awak, saya nggak ada biaya, tak gratis. Tapi nih perkara urusan tumbal pesugihan baru kayak ono mau nggak tuh gue ini. Di sini kusarap. Jadi itu kan terus tinggal minggu gitu ya. Ya mengali fisiknya ya nopo. Fisiknya itu kayak apa nanti? Ya fisiknya kuat gak masalah. Orang yang paham, yang ngerti pak, wis mati kabel. Jiwane maksudnya sanes tiangi, karena mati tiangi roh joko. Jiwa mbak hati ucul, udah si aman, gantain jiwane demit. Duh, selama ini kan ngono. Karena apa? Karena dia minta jalan pintas. Jadi dia ada masalah nang kiai, nang dukun, nang ustad. Jadi dia ada masalah, boleh syarat. Ibu. Akhirnya nombor Bok Banyu apa, akhirnya Bok ini geser. Jiwanya dia diganti, itu komburi. Kan pikir gampang. Bahkan aku saiki males kakek cerita. Kon percaya karepmu, gak percaya karepmu. Tapi ini aja ada sambar. Ada ono iso lha iso ono sing waras kok. Ada ono sing iso. Lha iso waras iki. Wong jeneng mate ya durungno teko ndi. Sopo sing iso? Paham lho. Yang bisa hanya Isa. Iya, sama tontok kondisi ini mau. Gak kuat ngeple. Ya iyalah wong ancene diperhotok lho pak fisiknya kuat selamat, nek gak kuat ya mati mana gue ngedep ngedep ini tumbal ini nah harus apa jari aku jari patah ini orang-orang kok memang wis tumbal kenapa? Di dalamnya bukan dia nah paham gak? Sinan jerawa ini duduk ketok wong jasadnya tak jero nih sih. Ya budeng nengnya tuh nih. Kuat selamat gak kuat mati. Bentar wali nih.
kemauan ya. Pondok tadi nggih. Ngesot ya mbiyen. Eleng ya, ngesot ya. Cuma ya kudu telaten. Masalah itu umbali gak gampang. Ngeten iki kan diobati sing kono nyerang, diobati sing kono nyerang. Sing gotong iku ya wis mlaku. Budal gotong mulai mlaku. Ya nek ado repote nek ado. Niku wau ndriyo rejo. Lah yo kan ide, enggak nek wadok kaya Magetan, Medion ngono kan ado lho kok. Sano. Napa Bu? Sinten? Mboten madarane sing munjuk. Kene iku sing tenate niku jange munggah nang nang jiwane. Nang jiwane mati bapak. Wong ngomongi dadi tumbal karena sing percaya contone iki. Dia pertama enggak percaya. Iya, ya padha ae kan enggak ngerti. Wis mari tangani enak ngombe banyu teko ustaz. Langsung ngombe ketekok krek boko ngono, jange gak tak tangani. Mangkel aku wis ditangani diomongi enggak percaya. Pikir nyelamet nang ngono yo. Gak mati-matian. Iku gak ate ngenteni meneh yo. Ngombe langsung tekek-krek ngene kok. Wes langsung gak ngenteni meneh. Dipikir bejo. Kon pikir aku iki sapa? Mas aku yo. Mangkano gak tak buka sapa aku. Sampeyan ro aku sapa kaget. Belum waktunya dibuka siapa sih. Nah masalah lukur-lukuran sing ulama gede-gede biyen sing almarhum yo ngerti sapa aku. Wong sing gak ro pikirane kula urip enak ae nggih. Iki melati tumpuk iki. Ngene-ngene iki urusane nek jarane wong biyen ngono gawe rezeki. Ini iki karate uangnya. Dikom ae, Pak. Ini iki bener karate melepet. Itu iso ae dikom. Ya, sudah dibolong-bolong. Nah, sing dilebokno kene. Nek dalaken iki buntule langsung sempriwi. Maya. Ini kini nyambung. Hah? Urusan sugi ya. Sugi. Kok dalaken langsung muntah-muntah. Iki nate pucuk sugi. Langsung ya. Iki bapak iki. Podo nyambung. Kok lambe manyar, Jok. Mun kaya arek nu wecis ngene nek kan ngene no. Pare yo. Dale ah. Ya kesantuk kalau Mas Joko ae. Lah semari enggak lo. Sampun tapi aja kayak lembek. Cakil nama Getan, Jopo Pusoko. Lo memang kudu ngono ya. Mari pembersihan dompet, pembersihan dompet mall mau. Maka ada pegel kabeh apa. Kan live wawan. Mulai jam piro mau sampai jam telu. Pon hati-hati. Ijen ya, Man. Oh. Iko langsung diprotoli topian iko enggak?
Iya, karek merotok. Jenenge sapa? Mustaqim. 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 Dua metu ae. Saya rotok rene, Pak. Coplok jaket. Gak sumuk ae. Untuk masuk angin. Pikirane satu ayai taruh tukar dukun-dukun terus jaluknya diapak no ditumbal no apa diapak no lancar ya.